Ratusan bobotoh memberikan dukungan kepada Persib Bandung saat sesi latihan di Stadion Sidolik, Kota Bandung, pada Rabu, 30 Agustus 2023. Dukungan ini merupakan inisiatif dari komunitas bobotoh untuk memberikan suntikan motivasi kepada para pemain Persib jelang laga melawan Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Sabtu, 2 September 2023, beberapa spanduk besar yang bertulisan, "Kami takkan berpalingkan selamanya Persib Bandung, Love and Dedication the only one forever," dan, "Doa kami tetap yang terbaik untuk tim Persib." Bobotoh terus memberikan semangat dengan nyanyian chantnya, terpantau tribunjabar.id. Seusai latihan, para penggawa Persib beserta staf pelatih menyambut dan mendengarkan aspirasi bobotoh yang berpesan untuk membawa 3 poin saat lawan Persija Jakarta. Dengan teriakan yang keras dan nyanyian yang khas, bobotoh terus memberikan motivasi dan semangat kepada para pemain. Seusai mendengarkan motivasi, salah satu penggawa Persib yaitu Mark Anthony Klok bertanya kepada ratusan bobotoh tersebut, "Mengapa mendukung di sesi latihan, bukan di dalam stadion? Kenapa kalian dukung tim saat sesi latihan, tetapi tidak datang saat bertanding?" Ucap Klok saat di hadapan para bobotoh. Sontak pertanyaan tersebut langsung dibalas dengan lantang oleh bobotoh, yang menjelaskan alasannya karena manajemen. Meskipun Klok sudah mengetahui sejak lama permasalahan manajemen dan bobotoh, pemain naturalisasi Belanda tersebut tetap mengajak bobotoh untuk datang ke stadion saat Persib bertanding di GBLA. Klok mengungkap, dirinya sangat merindukan nyanyian bobotoh di sepanjang pertandingan dan selebrasi Viking Club saat Pangeran Biru memenangkan laga. "Kami butuh kalian di sana."